Hello guys, apa khabar dan selamat datang ke channel kita Moral to Foodie. Sebelum masuk ke episod kita pada hari ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua subscriber Moral to Foodie, bakal subscriber Moral to Foodie dan juga kepada semua rakyat Malaysia. Dalam channel Moral to Foodie ini, kita akan buat food review dan juga food vlog. Dan untuk episod kali ini, kita berada di Shah Alam, Section 6. Tempat ini ialah warung kopi Bawa Pokok. Di sini mereka jual kopi dan juga makanan-makanan lain seperti nasi lemak, nachos daging dan juga waffle. Jadi kita order dua jenis kopi, satu kopi susu, satu lagi kopi butter. Lepas tu kita order dua buah nasi lemak. Okey. So kita nak try dia punya kopi butter dulu eh. Butter. Sedap ah. Rasa butter dengan rasa kopi tu boleh diasingkan. Nasi lemak paket ni one of my favourite eh. So, let's try nasi lemak eh. Saya beli dua. Satu untuk saya, satu untuk Cam. Wush. Aduh. Sambal dia ni. Sedap tapi pedas. Sambal dia memang pedas. Pedas oi. Friday ni kita ada Hari Malaysia kan. So saya nak share sedikit mengenai Hari Malaysia lah. Ramai yang beranggapan Hari Malaysia ni sama dengan Merdeka. Sebenarnya Merdeka lain. Merdeka itu Merdeka. Merdeka itu hari di mana kita dapat kemerdekaan, pembebasan daripada penjajahan. Tapi Hari Malaysia ialah di mana pada tarikh 16 September 1963 ni kita terbentuknya negara Malaysia dengan gabungan Sabah Sarawak dengan Tanah Melayu. Dia portion dia besar tadi. Portion dia besar, cukup. Kalau dia datang, dia boleh order satu ke dua makan dulu. Nasi lemak, dia sampai malam pukul 8 eh. Kedai ni, operation hour dia dari pukul 3 sampai 12 tengah malam. Tapi buka selalu. Hari ni dia tutup. Selasa, Rabu, Khamis dari pukul 3 sampai pukul 12 tengah malam. Friday, Saturday, Sunday dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Okay. Kalau you tanya saya, ini satu-satunya kawasan lepak yang padu. Memang cun. Make sure datang dengan you punya member, lepak sampai tengah malam. Guys, marakkam inga vandu tatti udunga. Okay, I'll see you in the next episode. This is Moral to Foodie. Bye bye.
Selamat Hari Malaysia.